Oke guys, balik lagi bersama gue Darian Darmadi, dan kali ini gue melanjutkan bermain Gatrix Taiwan, dan kali ini gue mau mengambil hadiah Woody and Margaros. Ya, gue sudah mengumpulkan 12 buah material ini untuk raw koinnya, dan kali ini gue bisa mengambil untuk reward Woody and Margaros, dan langsung saja kita ambil rewardnya. Dan reward akan langsung terkirim ke inventory ya. Kita lihat di inventory ya. Dan ini dia untuk kartu terbaru, yaitu Woody and Margaros ya. Dan ability-nya langsung saja kita lihat, walaupun sebelumnya sudah gua perlihatkan ya di video sebelumnya. Dan ini dia ability-nya. Ketika membangun 3 buah bangunan, 35% kembali ke start, plus 5% ketika tidak aktif. Lalu ketika membangun landmark, 40% melempar dadu kembali ya. Dan ability yang keduanya adalah ketika membangun atau tiba di landmark kita sendiri, 70% bless area atau membuat area itu yang biasa untuk berkali lipat. Lalu juga or team selected area, berarti bisa ke team area juga ya kalau kita bermain team. Upgrade landmark berarti menambah landmark, jadi kita bisa membangun landmark secara gratis, dan juga menarik lawan dengan jarak 4 blok ya. Jadi kita ketika tiba di landmark atau ketika membangun, 70% blast, lalu kita bisa mengupgrade satu buah landmark dan juga menarik lawan ya sejauh 4 blok atau 4 jaraknya 4 ya. Oke, jadi itu dia untuk video kali ini. Gue hanya untuk mengambil Woody and Margaros saja. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk dukung channel YouTube ini untuk terus berkarya. Dan sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye.